Okey, bentar eh. Gambar panorama macam mana ya? Okey, gambar panorama. Lens smartphone dah banyak gabung dah satu. Okey. Cik Zali betul. Okey, gambar panorama, gambar panorama sebenarnya adalah gambar gambar wide. Okey. Gambar panorama dalam phone, dia akan ambil gambar tu. Okey, contoh ni smartphone kita. Okey, biasa kita akan ambil gambar macam ni. Dan untuk panorama, kita kena ambil gambar bentuk macam tu, betul tak? Kemudian kita akan tekan, kita tarik macam tu. Okey, dia akan susunkan gambar kita tu. Software tu akan susunkan gambar menjadi wide. Itu yang lebih baik daripada kita ambil daripada jauh. Maknanya pixel dia lagi cantik. Dan kebiasaannya dulu, waktu saya buat wedding, kita tak nak beli lens wide, kita tak boleh. Bila kita nak ambil gambar pelamin tu tak cukup. Belakang kita dah dinding lah, kita tak boleh reverse. So apa yang saya buat, saya akan buat style panorama. Saya akan ambil gambar melintang 2-3 keping. Bila balik masuk Photoshop, dia akan jadi sekeping gambar yang panjang lah. Macam tu. Faham tak yang tu? Okey, yang panorama tu faham tak? Ah, okey, alhamdulillah. Maknanya dalam phone kita pun ada ada gambar panorama kan. So kalau kata nak ambil gambar landscape, boleh buat bentuk panorama. Tapi keburukan panorama ni, keburukan panorama ni, dia punya gambar tu jadi nipis bentuk, betul tak? Kita kena terhadkan jugalah, jangan gambar tu nanti jadi panjang je macam tu. Okey. Itu dia punya ni lah. So terpulang. Panorama ni kena banyak bergerak ya. Dia tak kita kena shoot tu kena tolak macam tu. Kita tak bergerak tak apa. Kalau kita ambil macam tu, nanti gambar tu dia nak meshkan tu susah. Biasa ke gambar panorama ni better letak atas tripod lah. Saya biasa buat letak atas tripod lah. Okey, itu dia punya ni lah eh. Okey. Ada nak tanya pasal lens. Sekarang lens ni dulu ya, dulu sebelum keluarnya kamera yang banyak lens kat belakang tu, banyak orang permintaan untuk lens-lens luar ni, banyak attachment lens ni, banyak lah. Okay, sekarang ni kurang lah sebab kebanyakan dia dah keluar yang jenis ni kan. Okay, tool yang ketiga atau peralatan yang ketiga yang kita perlu tengok adalah saya panggil shutter release button. Maknanya yang ni untuk kita, biasanya bluetooth lah, tak ada lagi keluar yang saya tengok. Kita boleh tekan di sama kabel ke handphone, tekan. Kalau DSLR ada macam tu, jenis wire. Sekarang ni kebanyakan semua pakai ni ya. Pakai bluetooth. Contohnya eh, untuk kita ambil gambar untuk mengelakkan gegaran waktu kita tekan tu, salah satu cara kita boleh gunakan, kita gunakan timer. Tapi benda tu mesti berada di atas tripod lah. Untuk kita elakkan, bila kita tekan dia shake kan. Kita tekan timer, kita tekan, kita tunggu, dia akan ambil. Biasanya untuk gambar-gambar yang long shutter. Long shutter ni contohnya, pernah tengok tak gambar pernah ambil gambar bunga api? Okey, gambar bunga api kalau kita biasa ambil snap, dia akan jadi bulat macam tu eh, bunga api. Macam mana nak buat gambar tu bunga api tu macam bunga dia keluar macam tu? Kita kena buka, kita pernah ambil video. Okey, video simple. Video macam kita tekan dia keluar macam tu kan. Macam mana kita nak buat gambar sekeping gambar bunga api tapi banyak? Ada bunga api kat sini, ada bunga api. Sebab bunga api ni dia keluar satu-satu. Boom. Boom kan. Maknanya kita memerlukan long shutter. Long shutter ni maknanya kamera kita waktu kita tekan tu dia buka shutter tu. Kita tak boleh bergerak. Kalau kita bergerak dia akan jadi blur lah. Okay, dia akan jadi shaky picture. Maknanya gambar yang bergerak. Ataupun kita nak snap daripada jauh. A few feet away. Maknanya bolehlah kita pakai bluetooth ni. Sebab bluetooth ni dia punya range kalau tak salah saya 50 meter. Okey, kalau jauh sangat tak boleh lah. Okey, itu dia punya peralatan-peralatan lah. Okey, kita tengok lagi. Okey. Yang seterusnya, tip dan trik yang seterusnya, zoom. Okey, kita tengok zoom. Ni trip yang last, okey. Zoom with your feet. Faham tak apa yang saya masukkan dengan zoom with your feet? Boleh faham tak tu yang zoom with your feet? Tak faham. Okey, Cik Amy, zoom with your feet ni maknanya kita jangan guna digital zoom. Okey, memang handphone kita bila kita pegang, kita boleh gerakkan macam ni, dia akan zoom. Betul tak? Sebenarnya zoom ni dia ada dua. Satu optical, satu digital. Optical zoom adalah zoom yang dibuat oleh kaca, optical, optik.
Okey, maknanya dia tidak akan merosakkan gambar tu. Maknanya kualiti gambar tu dia bukan merosakkan gambar, dia tidak akan menjejaskan megapiksel gambar tu. Okey, sebab zoom ni dia buat oleh kaca ni. Okey, kaca ni. Tapi digital zoom sebenarnya dia adalah membesarkan gambar. Umpamanya bergerak kepada subjek atau jauh daripada subjek. Ya, betul. Terima kasih Cik Junaidah. Oh, meaning kita lah yang bergerak. Ya. Biasanya saya kata apa? Zoom kaki. Maknanya zoom kaki ni kita pergi kat subjek. Biasanya kita ambil, kita malu. Cik, kita pun besarkan. Sebenarnya kita besarkan tu, contohnya kamera kita tu 8 megapiksel. Contoh. Sekarang ni dah lebih kot, ada 16 megapiksel, 24 megapiksel. Bila kita besarkan tu, sebenarnya kita mengurangkan megapiksel dia. Gambar dia ambil sama, tapi software dalam tu yang menzoom dia. Itu dinamakan digital zoom. So benda tu akan menyebabkan kita punya kualiti gambar tidak sama macam megapiksel yang kita, yang handphone kita ada lah. Contoh handphone kita 12 megapiksel, bila kita digital zoom mungkin tinggal 6 megapiksel ataupun mungkin lebih lah. Okey, itu dia punya zoom kaki tu lah. Okey. Yang setakat ni okey lah. Boleh lah. Faham tak yang tu? Kita kena gerakkan phone puan. Betul. Kita kena gerakkan. Ini kita lah yang bergerak. Gerak phone ataupun kita sekali bergerak. Sama ada nak tolak depan, tak cukup, jalan. Macam tu. Terima kasih Cik Naki Udin. Digital zoom selalu kat smartphone, kalau pakai DSLR zoom pixel okey kan? Kalau DSLR kita gunakan optical zoom. Okey, optical zoom. Ni optical zoom. Tapi kalau dekat mirrorless ni ataupun mirrorless ataupun compact, dia ada digital dengan analog sekali. Maknanya dia biasanya ada keluar limit tu. Dia ada T dengan W. W tu for wide, luas. T tu for tele. Maknanya zoom lagi dekat lah, zoom in. Dia akan warning. Bila nak masuk pada digital zoom, dia akan warning. Tu biasanya. Biasanya kebanyakan DSLR sekarang ni tak ada dah digital zoom. Cuma optical zoom. Okey, terpulang. Kalau kata nak ambil gambar jauh, pakai lens yang panjang tu. Mana lens saya? Oh, lens dekat bawah. Okey. Maknanya kalau nak jauh panjang, pakai ni lah. Okey, itu dia punya antara zoom. Okey, sekarang ni apa yang kita nak tengok? Ada apa nak tanya pasal zoom? Sebab zoom ni penting. Okey, tak ada eh? Okey, kita beri slide yang seterusnya. Ada smartphone Samsung pakai lens panjang. Betul. Kita boleh beli zoom lens untuk smartphone. Harga dia pun boleh tahan lah. Maknanya dia akan top up belakang tu. Maknanya itu adalah optical zoom. Sebabnya lens yang panjang tu sebenarnya dalam tu ada banyak kaca. Ada banyak kaca yang macam bahasa simple dia ada kantar lagi banyak lah. Dia boleh pergi dari jauh. Yang itu dia tidak mengurangkan megapiksel. Sebab yang buat kerja zoom tu adalah optical tu. Okay, terima kasih Cik Zali kerana berkongsi. Okay. iPhone ada tak zoom begitu? iPhone pun sama juga. Kebanyakan saya tengok smartphone eh. Sebab saya bukan pengguna iPhone. Kebanyakan smartphone dia pakai digital zoom. Tetapi kamera sekarang ni, iPhone sekarang ni ataupun smartphone sekarang ni, macam saya punya smartphone, dia ada 48 megapiksel. Dia punya zoom, dia punya megapiksel, 48 megapiksel. DSLR saya pun baru 20 megapiksel. Okey, cerita dia, kalau dah 48 megapiksel tu, tapi 48 megapiksel ni dia tak set untuk gambar-gambar biasa. Maknanya kita kena pergi ubah saiz dia tu. Nanti saya tunjuk. Bila 48 megapiksel kita zoom pun 48, dia masih lagi 20 megapiksel. So gambar tu masih lagi cantik lah. Itu dia punya ni lah. Okay. Sekarang ni kita nak tengok, kalau ambil gambar pengenang guna smartphone tak payah zoom kan? Ya. Yeah. Kita tengok apa gambar yang kita nak. Apa gambar yang kita nak hasilkan, apa gambar yang berapa besar frame kita. Okay. Biasanya yang zoom ni, biasa kita nak ambil gambar detail lah. Kadang-kadang nak tengok, nak ambil crop muka saja. Okey, kadang-kadang nak ambil gambar jam, tangan saja. Itu yang itu kita perlukan ni ya. Ada lagi? Okey, tak ada, kita akan pergi pada slide kita yang seterusnya, iaitu ratio. Apa itu ratio? Okey, ratio. Telefon kita sama ada kita ambil landscape ataupun portrait. Portrait ni bukan gambar muka. Landscape ni maknanya bukan ambil gambar pemandangan. Okay, landscape ni adalah gambar horizontal. Maknanya gambar yang memanjang. Untuk buat foto,
Kebiasaannya saya lebih suka horizontal. Tapi tengoklah, kalau katakan nak ambil bangunan tinggi, saya akan ambil gambar vertikal lah. Okey, dan satu lagi, pada smartphone ni kita boleh adjust dia jadi 16:9. 16:9 ni banyak full screen. Maksudnya kita punya smartphone tu kita boleh full screen. Bila masuk dalam media sosial ke apa, kadang-kadang atas dengan bawah dia hitam sebab dia tak ikut standard. Standard dia yang sebenarnya adalah 45. Ataupun kalau tengok pada Instagram 1.1. Maksudnya dia square. Biasanya saya akan pakai 45 ataupun 16:9. 16:9 ni biasanya saya akan buat untuk video lah. Okey, kalau kita tengok TV lama dulu 43. TV kalau lama kita kan dulu kat rumah kan 4 segi, lebih kurang 4 segi kan. Itu dia punya ratio 43. Okey, kalau TV-TV sekarang ni LED semua 16:9 lah. Okey, itu dia punya inilah. So, ini yang kita tengok ni adalah berkenaan dengan megapixel. So, kalau kita tengok apa beza megapixel tu? Okey, apa bezanya megapixel tu? Kalau kita tengok ke ketajaman gambar, apa itu megapixel? Kenapa dia nama dia megapixel? Apa itu pixel? Apa itu pixel? Kalau siapa-siapa yang tahu nak bantu saya, apa itu pixel? Kenapa dia megapixel? Dot. Apa itu dot? Okey. Sebenarnya megapixel ni adalah dot per inch. Dalam satu inci tu, okey, dalam satu inci persegi tu ada berapa ribu dot? Ada berapa ribu texture gambar tu? Maknanya makin besar gambar kita, contohnya 50 megapixel, mega ni mewakili 60. Okey, 5 lebih kurang 50 juta kot. 50 juta pixel dalam satu inci persegi tu ada 5 juta. So walau kita besar pun gambar tu tetap cantik sebab megapixel dia terlalu halus cantik. So gambar-gambar yang di internet kebiasaannya untuk website kita hanya pakai 72 pixel saja. Kenapa kita pakai kecil gambar di internet untuk website kita? Untuk kita kurangkan storage kita. So bila kita ambil gambar daripada internet 72 megapixel, kita besarkan gambar tu nampak macam kotak-kotak. Setuju tak saya cakap? Tu maksudnya waktu kita nak ambil gambar di internet atau di Google, kalau kata nak gunakan gambar tu, cari gambar yang pixel besar. Bukan semua gambar maknanya kita dapat tu pixel dia besar. Okey, kalau betul-betul nak high resolution, baik kita snap sendirilah. Okey, ataupun cari gambar yang di Shutterstock, tempat-tempat yang orang jual gambar lah. Okey, itu dia punya ni. So ini ada chart yang menunjukkan kalau kita nak printing macam tadi cakap ambil gambar pakai iPhone pun boleh terus printing. So kalau kita tengok 3 megapixel, okey, kalau nak print 7 inci kali 5 inci, itu dah cantik. Okey, kalau katakan kita cuci 14, gambar tu tak berapa cantik. Contohnya kalau kata kita pakai 36 megapixel, okey, kita boleh cuci sehingga besar dia yang cantik 24 kali 16 inci. Itu dia punya perkiraan lah kalau kita nak cuci. Kalau kita nak cuci gambar pun, dekat kedai kita akan pakai term-term macam ni lah. 4R, 5R, itu adalah saiz-saiz gambar. Okey, so kita pergi slide saya yang last untuk ni. Mana dia? Saya pakai dua skrin ni. Okey. Untuk soalan good and poor. Maknanya good ni good and poor. Maknanya poor ni kualiti dia kurang sikit. Kalau excellent tu memang cantik. Good ni boleh diterima. Poor ni boleh tengoklah macam tu. Okey, ada sebarang pertanyaan? Kita tak masuk lagi bahagian-bahagian komposisi. Masa pun lebih kurang dah pukul 12, insyaAllah before 12:30 kita akan habiskan. Mana saya punya mouse? Okay, so kalau tak ada, kita akan pergi pada slide kita yang seterusnya. Okay, saya dah tengok slide saya. Okay, yang ni dah habis. Tutup nombor 2. Okey, ini slide saya. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok dulu kawalan asas kita punya kamera. So, kita nak start shooting. Okey, kita nak start shooting dengan smartphone kita. Okey, yang pertama sekali yang macam saya cakap, yang pertama sekali apa yang perlu kita buat sebelum kita nak shoot, kita kena tengok detail
iaitu kita kena bersihkan lens kita, buang daripada apa abuk-abuk ataupun fingerprint. Kemudian kita akan setting, kita akan tengok waktu kita nak capture tu, kita kena tengok zooming kita macam mana. Pastikan kadang-kadang sebelum kita shoot tu, sebelum ni kita pernah zoom. Lepas tu kita tengok on camera je, zoom tu masih lagi ni. Okey, yang kedua kita kena tengok grid. Apa itu grid? Siapa boleh bantu saya apa itu grid? Banyak orang tak pakai grid ni. Apa itu grid? Okey, dekat skrin telefon kita tu ada kotak-kotak tu. Kotak-kotak tu dia biasanya ada 9 kotak. Benda tu memang standard. Sehari saya akan tunjukkan kenapa dia 9 kotak. Okey, satu lagi live exposure. Live exposure ni sebenarnya live exposure ni adalah keterangan gambar tu, maknanya bukan keterangan gambar, apa gelap atau terang gambar tu secara live. Kita boleh tengok. Okey, macam DSLR dia tak ada. Dia, kebanyakan SLR dia tak ada live exposure. Kebanyakan lah yang baru-baru sekarang ni ada lah. Lepas tu kita kena tengok ialah sekali quality. Kadang-kadang kita set quality tak pada maksimum. Okey, untuk menjimatkan kita punya storage, kita quality tu kita kurangkan. Okey, yang seterusnya kita nak tengok setting aturan kamera kita, sama ada shooting mode. Shooting mode ni sebenarnya waktu kita tekan gambar tu terhasil berapa keping. Contohnya single shot. Single shot ni normal. Maksudnya tekan sekali dia akan jadi normal. Lepas tu kalau panorama, lepas tu share shot, body shot, smile ni semua adalah setting-setting pada kamera lah. Face beauty. Face beauty ni contohnya macam yang cakap lah, pakai filter muka macam apa, bulan pun akan jadi cantik. Contoh macam itulah. Okay, HDR. Apa itu HDR? Setting. Banyak kawan suka pakai HDR. Nama penuh HDR ni adalah High Dynamic Range. Macam mana gambar-gambar HDR, nanti kita akan kongsi. Okay, gambar-gambar HDR ni dia akan burst kita punya color, dia akan burst kita punya detail lah. Tapi gambar-gambar HDR ni sebenarnya tak sesuai untuk muka orang lah. Sebab bila muka orang ni dia naikkan color, color dia akan teruk dan muka kita tak rata ni, dia akan nampak detail. So biasanya HDR ni untuk gambar-gambar pemandangan. Okay, gambar-gambar gambar-gambar apa? Objek. Okay, gambar bunga. Okey, kemudian scene mode ni kita boleh pilih scene mode kita, sama ada tadi berapa keping nak ambil gambar. Scene mode ni kalau ada ni, dia ada contohnya gambar landscape, gambar sport, gambar party, beach, sunset. Ni kebanyakan kamera-kamera baru, smartphone baru dia ada benda ni. So benda-benda ni semua sebenarnya adalah aturan-aturan auto automatic untuk kita snap gambar. Contohnya macam landscape dia tak ada pergerakan. So shutter tu jadi slow. Nanti saya akan ceritakan shutter dengan aperture tu apa. So untuk sport, gambar yang banyak bergerak. Semua setting ni ada line speed kita ke? Kita ya. Ada handphone yang ada, ada handphone yang tak ada. Kalau handphone yang tak ada tu, kita boleh cari dekat app lain. Okay, app aplikasi dalam Play Store kita cari yang professional camera. Maknanya kita boleh guna. Okay, tengok handphone. So saya kata yang ni kebanyakan handphone ada yang baru-baru lah. Okay, kemudian kita akan tengok berapa setting yang kita nak. Ada orang kadang-kadang setting dia unit dalam pixel, ada yang tak nak pakai full. Okey, dia nak pakai yang tengah-tengah untuk menjimatkan storage. Yang ni biasanya kita akan shoot full. Kita akan pakai full lah. Kita sekarang ni tak ada masalah dengan storage sebenarnya. Kalau dulu mungkin pengguna iPhone dia ada masalah dengan storage lah, sebab dia tak ada apa, external storage kan. Dia tak boleh pakai card. Okey, yang seterusnya setting yang kita nak tengok adalah tiga setting, iaitu white balance, suhu cahaya, exposure ni terang atau gelap, dan yang seterusnya adalah fokus. Okey, kita tengok yang pertama sekali dulu adalah exposure. So kalau tuan-puan tengok ketiga-tiga gambar ni, okey, gambar nombor satu di belah kiri saya, satu, dua, tiga. Kita baca daripada bawah kata exposure tu, satu, dua, tiga. Mana gambar yang okey? Kalau boleh jawab lah, mana dalam kacet pun okey. Mana gambar yang okey? Nombor satu. Ramai jawab nombor satu. Okey. Mungkin tengok ni pakai handphone. Mungkin handphone punya brightness pun lain macam kan. Handphone punya brightness tu dia kadang-kadang tipu. Okey. Gambar yang okey, kita buka kat sini. Gambar yang okey adalah gambar nombor satu. Okey. Itu adalah gambar yang normal. Okey. Yang kedua tu dia jadi over. Bila mana nak tahu dia over tak over? Kalau kita tengok, kita tengok tiang menara Alustar ni, dia seakan-akan dah blend dengan awal kat belakang tu. Maksudnya warna putih tu dah over. So yang bawah sekali ni under.
yang hujung sekali tu under. So kalau kita shoot ni, kalau shoot dua tu over expose, okey. Dua tu over, yang nombor tiga tu under. Itu kita namakan dia normal, over, under. Okey, kalau dalam bahasa pasar dia, cahaya cukup, terang, gelap. Nombor dua tu hangus, burn. Ni semua teman-teman fotografi lah. Alhamdulillah dah boleh nampak dah semua tu. Okey. So, kalau ambil gambar nanti, kalau boleh ambil gambar nanti, ambil ketiga-tiga ni. Macam mana nak buat? Sedangkan saya tap tu terus dia auto, betul tak? Macam mana nak buat? Dia ada satu ada satu menu tu, kita boleh betulkan exposure dia. Ni adalah bentuk exposure dia. Kalau kebanyakan telefon, telefon sekarang ni, bila kita tekan kepada phone kita, siapa yang ada telefon sekarang ni, waktu kita ambil gambar tu kita boleh tekan, sama ada kita drag ke bawah ataupun drag ke atas. Dia akan jadi normal ataupun under. So untuk ambil gambar yang okey, insurans dia kalau gambar pemandangan ni, saya akan ambil tiga-tiga. So sebab kadang-kadang kita ambil cantiklah kat phone, tapi bila kita edit kita nampak gambar tu sebenarnya terlebih. Okey, katakan sekarang ni saya tak ada gambar yang normal. Saya hanya ada gambar yang under dengan over. Mana satu yang lagi okey? Mana yang over okey ke yang under okey? Kalau katakan kita tak ada ni. Okey, pandai cik, terima kasih Cik Wira, tahniah. Okey, kita ambil yang nombor 3 sebab nombor 3 tu detail dia masih lagi ada. Maknanya kalau kita brightnesskan dia sikit pun gambar tu masih lagi detail. Maknanya kalau katakan kita ambil yang nombor 2 tu, yang over tu, bila kita turunkan dia punya brightness exposure pun gambar tu tak dapat dah. Sebab dia dah blend. Okey, gambar tiang tu dah blend dengan gambar awal tu lah. Okey. So mahirkan diri menggunakan exposure ni. Okey. Sebelum ni mungkin tuan-puan on your camera, tap snap, tap snap kan, betul tak? Tap focusing, exposure terus snap dia. Sebenarnya kita boleh bermain dengan benda ni. Just simple click je, klik lama-lama dekat screen tu, tarik ke bawah ataupun tarik ke atas. Tapi pastikan tutup dululah yang menu apa, touch to snap kan, ada kan? Dia phone tu touch tu dia terus snap. Tutup dulu, tekan lama-lama, tarik ke bawah, tekan atas. Dia akan keluar exposure, nak plus 1 ke plus 2 ke. Okay, itu dia punya ni lah. Okey, yang seterusnya kita nak masuk kepada asas fotografi. Asas fotografi ni dia agak detail sikit. Dalam menghasilkan gambar, kita kena jaga tiga benda ni. Salah satu dia adalah aperture. Okey, kalau orang-orang fotografi dia kena tahu. So dalam smartphone pun dia kena tahu apa itu aperture, apa itu shutter dan apa itu ISO. So kita tengok yang pertama sekali iaitu aperture. Okey, aperture dalam kamera kita boleh setting dia sama ada dia buka besar ataupun buka kecil. Tapi benda tu sebenarnya dia tak bergerak lah. Ini hanya animation lah. Contohnya waktu kita nak ambil gambar tu, sama ada lens kita tu nak buka besar ke nak buka kecil. Untuk di smartphone, aperture ni tak ada. Okey, untuk DSLR kita boleh setting. Dan kalau katakan smartphone yang yang baru yang ada 2-3 lens ni, dia datang dengan aperture yang berbeza. Itulah salah satulah kenapa aperture kamera kita, lens kita tu ada banyak dekat belakang phone kita. Okey, guna dia . Kalau tengok ini dia punya perkiraan, yang ni kita boleh abaikan. Okey. Bila kita buka besar, okey, lubang lens tu kita buka besar dia punya ni. So banyak cahaya masuk. So banyak cahaya masuk, gambar akan jadi teranglah. Okey, tapi keburukan dia bila kita buka besar, gambar focusing kita jadi kecil. So kalau tuan-puan tengok pada gambar kereta ni, focusing hanya ada pada side mirror tu. So kalau kita buka kecil, gambar yang sharp tu lagi banyak. Kenapa jadi macam tu? Autofocus lock pula. Okey, autofocus lock tu jangan lockkan dia. Pakai manual exposure. Okey, kenapa? Kalau ikutkan ni, buka besar lagi sharp lah semua benda. Tapi buka kecil, terbalik pula. Kalau dalam fotografi ni dia terbalik. Benda yang kita nak tengok senang je. Bila kita nak tengok orang daripada jauh, contoh kita nak pergi tengok orang tak apa-apa nak clear daripada jauh kan, kita kecilkan mata ke kita besarkan mata? Itu pun soalan dia. Kalau kita nak tengok orang daripada jauh, kita tak nampak kan, kita kecilkan mata, maknanya kita akan kecilkan kita punya aperture baru nampak clear. Itu dia punya dalam ni lah. So contoh satu lagi yang agak ni sikit lah. Kalau kita nak score dengan orang, kita tu buat lubang kecil ke tu buat lubang besar? Kalau kita tu buat lubang kecil tu ni, oh memang clear.
Itu saja eh. Jangan buat pula lagi balik. Kenapa ni bang? Saja je nak buat. Cikgu tu suruh tebuk lubang kecil, tengitai orang sebelah kan. Okey, kita tengok contoh gambar Ini aperture kecil. Okey, tu yang dia cakap bokeh-bokeh-bokeh kan. Bokeh ni maknanya gambar blur. Dia orang cukup seronok ni. Kalau Huawei ke, boleh setting pula bokeh belakang tu. Okey, ini adalah kegunaan aperture. Okey, faham? Aperture tu adalah untuk ketajamkan gambar ataupun zone fokus kita. Okey, tapi dalam smartphone aperture ni kurang digunakan lah. Kalau DSLR kita kena tahulah. Contohnya saya nak ambil gambar kumpulan, so semua saya nak sharp. So gambar kumpulan ni kalau boleh semua sharp, maknanya semua kena pakai aperture kecil. Kalau kata nak ambil gambar yang belakang bokeh macam gambar brother ni bukan peluru ni, kena aperture besar. Tu kena ingat lah. Nanti boleh study lagi. Okey. Okey, term yang kedua kita nak ambil subjek. Ini orang kata tu peraturan yang kedua, subjek. Sama ada subjek tu berhenti ataupun sama ataupun motion blur. Kebanyakan gambar kalau kita ambil malam kan, ataupun tempat yang kurang cahaya, bila kita snap gambar tu jadi blur, betul tak? Betul kan? Kalau ambil gambar malam lagi lah susah. Bila tekan keluar buffering, baru keluar gambar. Tapi kalau kamera kita goyang, benda tu ni. So untuk shutter ni, dinamakan shutter ni, sama ada kita nak berhentikan subjek ataupun kita nak samakan subjek tu. Tujuan dia. Okey, kita tengok gambar ni. 1, 2, 3. Gambar mana tuan puan nak? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Mana yang okey? Kalau boleh jawab. Nombor 1. Cik Rafi'i kata nombor 1. Ada yang lain? Semua setuju dengan nombor 1? Maknanya semua setuju dengan nombor 1 lah. Nombor 3. Setuju, setuju. Okey, ada yang nombor 1, Cik Idris minta nombor 3. Okey. Bagi saya, pendapat saya ketiga-tiga okey. Okey, ketiga-tiga okey. Kita yang nak buat gambar tu. Okey, macam Cik siapa eh? Cik Rafi minta nombor 1. Okey, sebab dia nak jual produk ni. Contoh kegunaan dia, dia ambil gambar ni nak jual produk. So kalau dia nak jual produk ni, dia pakai nombor 3, orang takkan beli sebab tak dapat detail produk tu. Okey, nombor 2 dengan nombor 3 ni dia nak tunjukkan momen kipas sedang berpusing. Macam tu. Maknanya itulah kegunaan dia. Okey, contoh eh. Pernah tengok tak gambar air terjun, air tu jadi smooth macam kapas. Kan air terjun tu dia terjun smooth macam kapas, atau ombak tu dia jadi macam kapas. Padahal ombak kalau kita tengok, kalau kita pakai shutter laju, ombak tu seakan-akan berhenti. Kalau katakan ombak tu nampak macam kapas, maknanya dia gunakan shutter yang slow. Tu dia punya beza. Okay, so kita yang nak menghasilkan gambar, sama ada kita nak berhentikan subjek tu ataupun kita nak subjek tu blur. Okay, untuk subjek yang blur, yang nombor 2 dengan 3 tu, kita harus menggunakan tripod sebab kita tak boleh goyang sikit pun kita punya smartphone. So dekat sini setting yang terakhir, maknanya kita buat yang shutter ni untuk kita, minta maaf eh, shutter ni kalau kita nak berhentikan ataupun nak blurkan subjek tu. Contohnya kita duduk di kita nak ambil gambar kesibukan kota. Okey, kesibukan di Central Market contohnya. Kita letak kamera kita atas tripod, kita klik buka shutter lama, kita duduk situ, kita jangan bergerak, orang lalu belakang kita ni semua akan jadi blur. Kita tak bergerak ni dia akan sharp. Maknanya terpulang pada kita nak buat gambar tu macam mana. Okey. Yang tu nanti tuan-puan boleh try pada mode professional kamera lah. Okey, setting yang kedua terakhir. Kita tengok, kita pergi cepat sikit sebab dah 12:30. Okey, ISO. Apa itu ISO? ISO ni adalah sensitifnya sensor atau filter pada cahaya. Okey, jika ISO terlalu tinggi, gambar akan jadi grainy. So kita tengok contoh ni. Okey, kalau ISO tu 100, kita boleh setting kat kamera kita. Ini untuk professional benda lah. Okey, smartphone pun boleh. Ambil mode expert ataupun mode pro. Bila katakan kita pakai makin lama makin besar kita punya nilai ISO, gambar tu akan jadi bintik-bintik. Sebab apa? Sebab kita punya kamera, kita punya sensor cuba nak naikkan lighting tu, dia akan jadi bintik-bintik macam tu. Okey, itu untuk ISO lah.
Okey, tapi jaranglah. Kadang-kadang ada orang suka juga gambar granny ni. Gambar granny ni macam gambar banyak noise. Gambar banyak bintik-bintik. Dia tengok dia punya gambar yang kita nak buat. Contohnya kalau gambar black and white, saya nak ambil shoot gambar black and white, gambar orang tua, saya lebih suka gambar bintik-bintik tu naik. Sebab nampak macam klasik. Okey, kalau macam gambar produk, better tak payah ada bintik-bintik, kita ambil yang ISO rendah. Tapi masalah dia, kalau kita nak bermain dengan ISO ni, kita bermain dengan lighting lah. Bila lighting gelap, lighting tak cukup, kita punya kamera automatik akan naikkan ISO sendiri. Kecuali kita pakai Pro, Pro tu kita boleh setting ISO kita, macam lighting tak cukup, kita tambah lighting tambahan lah. Itu dia punya ni lah. Okey. Setting yang terakhir adalah setting white balance. Okey, dalam kamera kita, kita boleh setting auto white balance. Okey. Auto white balance ni maknanya kamera kita yang sensor kita akan baca dan tentukan cahaya apa yang dia nak. Okey. Kita boleh guna daylight, siang, cloudy, mendung. Okey, incandescent dengan fluorescent ni adalah lampu. Incandescent ni lampu bulat. Okey, fluorescent tu lampu panjang. Simple tu je. Okey. So kita tengok suhu cahaya kita, ini adalah suhu cahaya. Kadang-kadang kita ambil gambar tu jadi kuning, jadi biru, ini adalah faktor dia. So contohnya kita nak ambil gambar sunset. Kita nak gambar sunset kita tu jadi putih. Sunset biasanya dia kekuning-kuningan kan. Kita main dengan kita punya white balance. Kita tolak kepada kuning. Maknanya nak faham, nak ingat dia mudah je. Antara api, api merah dengan api biru, mana lagi kuat? Api merah dengan api biru, mana lagi kuat? Biru. So, biru nombor dia besar. Maksudnya contohnya kalau gambar kita tu dia macam kekuning-kuningan, kita nak neutralkan dia, kita tolak nombor nombor tu jadi naik sikit sampai dia dapat true color. Okey, itu yang untuk basic dia lah. Okey, itu untuk setting kamera. So, setting kamera dah settle. Tinggal satu lagi slide saya untuk saya ajar komposisi. So, tuan-puan semua dah boleh guna kamera. Okey, siapa yang rasa-rasa tak boleh lagi nak guna kamera dia tu? Paling simple pun tekan je mode auto. Kalau tak jadi, auto tu tak jadi, dia bukan tak jadi, jadi tapi tak dapat tak dapat exposure yang betul, color yang betul. Okey, sebelum kita masuk satu lagi slide, iaitu slide mengenai komposisi. Okey. Boleh eh? Okey, kita masuk slide komposisi. So saya kena tukar. Sambil tu